dan kami juga masih bersama dengan Amam Sukrianto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Pak Amam, kita akan lanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Berapa banyak debitur di segmen bisnis UKM yang sukses menembus pasar global? Terima kasih Mbak. Jadi berdasarkan data Maret 2022 ini, di segmen kecil dan menengah, nasabah kami ada sebanyak 3.177 nasabah yang sudah berorientasi ekspor gitu. Tentunya dengan upaya-upaya yang kami terus lakukan, kami optimis bahwa jumlah ini akan terus meningkat gitu ya. Apa yang kami lakukan? Pertama memang kita memiliki program-program pemberdayaan di rumah BUMN BRI misalnya, yang itu merupakan cikal bakal dari bisnis-bisnis, termasuk juga untuk bagaimana BRI melakukan pendampingan dari usaha-usaha mulai sejak startup sampai menjadi eksportir nanti. Kemudian juga ada juga program Brilliantpreneur, yang ini merupakan signature program dari Bank Rakyat Indonesia untuk men-showcase nasabah-nasabah yang betul-betul berhasil kita naikkan kelasnya menjadi nasabah-nasabah yang sudah berorientasi ekspor. Selain itu juga kita, karena semakin banyak pengusaha milenial, tentunya kita juga ingin mengajak para pengusaha-pengusaha milenial, mau startup dia, mau yang sudah eksis gitu, untuk menjadi eksportir-eksportir dengan program yang sedang kami laksanakan saat ini, yaitu pengusaha muda brilian gitu. Nah, ini tentunya akan memperbanyak pintu ya bagi para pengusaha-pengusaha yang merupakan nasabah BRI untuk menjangkau pasar yang lebih besar lagi, yaitu pasar ekspor tadi gitu. Baik, Pak Amam, bagaimana karakteristik dan tren fokus bisnis debitur yang sudah sanggup menembus pasar global? Tentunya yang menarik kepada pasar di luar itu atau yang sukses menjangkau pasar di luar itu adalah yang berhasil mengidentifikasi dengan baik apa kebutuhan dari user-user di luar sana itu. Ini sebetulnya untuk era ini menjadi jauh lebih gampang, Pak, karena memang sudah ada internet di mana kita bisa dengan gampang mendapatkan informasi bagaimana tren di negara-negara tujuan kita itu. Tapi tentunya ini bertahap gitu, Pak. Makanya kami juga di BRI mempunyai semacam sekolah ekspor lah judulnya gitu kan. Di mana nasabah itu kita ajak melalui tahapan journey, mulai dari kita ajak mereka untuk menjadi go modern ya, dalam hal bagaimana memperbaiki kualitas produk, bagaimana meng-create story behind produk, bagaimana packagingnya, bagaimana brandingnya gitu, termasuk juga bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola manajemen pemasaran, dan bagaimana secara tertib melakukan pembukuan gitu. Setelah itu kita juga akan ajak mereka untuk mulai go digital. Jadi kita sudah mulai kenalkan mereka bagaimana mengotomasi bisnis maupun pemasaran-pemasarannya. Nah, di next step-nya kita ajak lagi mereka untuk go online. Jadi kita sudah mulai mengenalkan pasar yang lebih luas, tidak hanya pasar lokal di mana dia memproduksi barangnya, tapi juga pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Nah, terakhir setelah berhasil di situ, maka kita ajak mereka untuk memperluas lagi pasarnya dengan go global. Jadi kita mulai kenalkan di acara Brilliantpreneur kami itu kami betul-betul menyediakan fasilitas business matching. Kami betul-betul melihat produk apa kira-kira yang akan di-showcase-kan di Brilliantpreneur itu, kemudian ini negara tujuan mana yang akan kira-kira cocok dengan produk-produk ini,
maka kita datangkan buyer-buyer potensial dari negara-negara tersebut gitu. Tentunya kita bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk juga dengan ITPC di bawah Kemendag yang ada di seluruh dunia, termasuk juga dengan IPC yang di bawah Kemenlu ya, yang ada juga di seluruh dunia. Yang ini tentunya banyak membantu kami untuk melakukan business matching ini gitu. Baik, seberapa gitu, jauh urgensi peranan pemberdayaan debitur di segmen UKM dan apa yang menjadi ambisi BRI terkait pengembangan bisnis UKM? Mungkin boleh singkat saja Pak Amam? Yap, oke, terima kasih Mbak. Jadi kita itu mempunyai cita-cita untuk menjadi the house bank for SME Indonesia. Yeah. Dan ini tentunya membutuhkan upaya-upaya karena kita tahu bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh para UMKM itu adalah pendampingan edukasi gitu ya. Edukasi ya, artinya memang kita betul-betul mendampingi secara detail bagaimana UMKM-UMKM itu menjalankan usahanya dan bagaimana memberikan kiat-kiat supaya usahanya itu bisa sukses gitu. Dan ini journey ini kita buat dari mereka pada saat mau mulai berbisnis dalam bentuk kredit, bahkan sekarang sampai di level ultra mikro gitu kan, meningkat ke mikro, meningkat ke kecil, menengah dan seterusnya gitu. Yang ini tentunya dilakukan melalui upaya-upaya kami yang kita lakukan secara struktural mulai dari BRI unit kami, kemudian kantor cabang, kemudian kantor wilayah maupun kantor pusat gitu. Nah, tadi Mbak, harapan kami sebagai the house bank for SMEs in Indonesia, kita ingin bahwa BRI itu menjadi bank yang pertama kali dicari oleh pengusaha bisnis kecil dan menengah untuk bermitra ya. Karena mereka akan yakin bahwa nantinya akan dibawa naik kelas gitu ya, sehingga kami itu betul-betul nanti bisa memberikan layanan yang beyond banking business solution gitu. Dan tentunya harapannya apa yang kita lakukan, bahwa layanan-layanan yang kita lakukan itu nantinya akan menjadi fast ya, cepat, simple, sederhana atau gampang atau mudah dan secure, aman. Baik. Itu mungkin, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, Pak Amam Sukrianto, selaku Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, telah berdiskusi bersama kami di segmen khusus Money Talks.